pasukan keamanan India terlibat baku tembak dengan pemberontak bersenjata di dekat ibu kota Kashmir yang dikuasai India pada hari Senin di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah yang disengketakan. Baku tembak bermula pada sore hari di daerah Parimpora, Srinagar. Warga sipil dikawal menjauh dari daerah itu, sementara tentara berpatroli di sekeliling sebuah rumah yang diyakini sebagai tempat para pemberontak bersembunyi. Sebelumnya, tersangka militan telah menembak mati seorang petugas polisi dan keluarganya. Militer India juga menggagalkan ancaman besar ketika mencegat dua pesawat tak berawak yang terbang di atas pangkalan militer sebelumnya pada hari Senin, sehari setelah pesawat tak berawak yang diduga berisi bahan peledak digunakan untuk menyerang sebuah pangkalan udara di wilayah yang disengketakan. Kashmir yang mayoritas Muslim terbagi antara India dan Pakistan, dan wilayah Himalaya diklaim oleh keduanya secara keseluruhan. Pemberontak telah berperang melawan pemerintahan India sejak 1989.